Sebagai bentuk dukungan terhadap akselerasi transisi energi di Indonesia, khususnya energi surya, Sun Group menyelenggarakan Sun Strategic Partnership Gathering dengan mengundang mitra EPC dari seluruh Indonesia. Kami turut mengundang beberapa ahli dalam sebuah webinar bertajuk Mengejar Target Bauran Energi Melalui Pemanfaatan Teknologi Hijau di Ibu Kota Negara Baru. Dari pemerintah Kalimantan sendiri itu mentargetkan di 2030 itu mereka ingin EBT-nya itu di atas 30%. Ini kita harus mendukung IKN ini nih buat kedepannya gitu ya. Our vision is to actively provide innovative technology to promote a sustainable future that is accessible to as many people as possible by electrifying the country with green energy, mainly for commercial and residential customers. Dalam meningkatkan bauran energi demi Indonesia yang lestari, Sun Group mengajak mitra EPC dan pihak-pihak lain untuk bergabung menjadi Sun Partner. Kami turut memberikan apresiasi kepada mitra EPC atas kontribusi terhadap pengerjaan proyek Sun Energy. Kami membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses energi bersih seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Mari berkolaborasi bersama Sun Group. Wujudkan Indonesia yang bersih dan bebas emisi karbon.